waktunya, kesempatannya, tempatnya untuk ulun menyampaikan tausiah atau mawdhu'ul hasanah. Yang mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya khusus pribadi ulun sendiri dan hadirin wal hadirat yang hadir di sini. Namun sebelum itu, aku pula mengucapkan mohon maaf dan ampun. Seandainya tingkah laku lebih khusus perkataan ulun dan pada layak mengkali nyaman dalam hati bian, dalam pandangan mata bian, maka ulun mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Hadirin wal hadirat yang amanah Rasul rahimahullah, pada hari ini kita awal daripada bulan Maulid. Sudah sama paham, sama maklum, artinya bulan yang kita disuruh untuk membesarkannya. Bahkan Sayyid Maliki Sayyid ada mengarang kita menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan murid-murid Sayyid, kawan-kawan Sayyid di zaman Sayyid, yaitu kenapa kita harus membangunkan. Padahal murid Sayyid Maliki secara jumlahnya dia tidak menjawabin ada berapa juz ya, karena sudah gawian kurang mulai berhari mulai dahulu, tapi dikarangkan sidit kitabnya dengan 21 jawaban dalam kitab Hauli Tifal. Nah di sini kita baca kitab itu kan. Jadi alasan sidit kenapa jadi jawab sidit, padahal ibaratnya gawin orang bahari juga ada tersalah juga telah namun menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut orang-orang yang ada sepaham dengan kita, itu ada perlu dijawab juga. Hanya ada menambah kepercayaannya juga, hanya anak mahu wal bahari. Jadi yang sini ciri menjawab tadi pertama supaya sedikit menambah dasar dalil kita kenapa kita jadi pemuridan, artinya mun ada ilmunya ada dasarnya kita akan nyata benar ada upatan betul jelas orang lain memuridan kemudian juga bagus saja paham, cuma lebih bagus lagi ada dasarnya ada dalilnya. Yang kedua sendiri kenapa jadi aku karang kitab ini untuk membagus zakat niat dan niat kita adalah karena kita orang awam ini namun ada orang-orang ulama orang-orang alim nak maaf menuntun hati kita niat kita tidak bagus, tapi kalau ada ulama menuntun nakan memadahkan niat kayak ini kalau bagus nampasnya sendiri kayak ini. Nah dua alasan sendiri. Dan ketiga sendiri menambah syukur dengan kehadirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dari nikmat yang paling besar selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi sekarang sini itu 21 jawaban menjawab daripada pertanyaan tadi kenapa jadi harus berputar, kenapa jadi kita berputar pun kita tuh ada ilmunya kan paling kita menjawab kenapa jadi berputar kurang rame jadi berputar kenapa jadi berputar aman dimuntungkan misalnya kalau memang itu aja berarti kita ada berniat, ada berniat banyak kan biasanya para ulama itu umpatan niat orang soleh ya
falaku hikmah nawadi salatuna soleh. Dan apa-apa tiap-tiap niat orang soleh, kami Tuhan sempatkan ke ikut sebelum kami terpatihan. Falaku hikmah nawadi salatuna soleh. Kenapa? Karena biar berubah orang soleh itu pastinya sih bagus. Kenapa? Karena orang tujuannya akhirat dan Allah Ta'ala. Hari kita macam-macam bisa tujuannya, tetapi karena dibimbing sini, di kitab sini, aku kita yang pertama sini apa? Innal ihtibala bil maulid nabi syarif ta'tabiru al-farhi was-surur bil mustafa. Pertama sini, jadi orang bangulitan itu karena apa? Karena kesenangan, kehimungan bil Mustafa dengan diadakannya, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia sebut itu saja pengumulan misalnya karena apa? Untuk apa? Kehimungan besi Nabi Muhammad. Pokok inta maaf sedih bihir kafir, tenang senangnya itu tadi orang kafir juga bermanfaat. Alhamdulillah, tiga rancangan itu baru mulai dibayangkan para tuan guru dan kisah Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Kan alhamdulillah hari Senin itu diringankan siksa sidin. Kenapa? Karena waktu Nabi lahir, hikmat benar sampai membebaskan budak sidin, jariah sidin. Soibah, dia soibah di Aslamiyah. Nah, kalau menaksin juga bisa masjid karena itu maha berakan kemanakan lahir laki-laki ikam gue bisa nah, himong padahal jadi musuh pun agar itu nah, himong itu apalagi sih, kita ada imannya ini himong, dengan kelahirannya Nabi itu bermanfaat banget wakot inta ba'abil kafir kurang kafir itu bermanfaat. Maka saya orang kafir itu secara lahirnya musuh Allah Ta'ala, jelas kejahatannya, bahkan dengan orang kafir lagi, alilah sampai di Quran Tuhan melaknat. Bismillahirrahmanirrahim, tabtajadah abilah abiwatam rakak ya Tuhan, abilah abiwatam Tuhan sudah menciptakan, apa yang menciptakan bila Allah Ta'ala sudah mengutuk, bila Rasulullah sudah mendapat cerakan, apa dia lakukan? Itu nampaknya dah. Apa di sini kita yang tahun memuliakan murid Nabi itu? Harapan besar, harapan benar bermanfaat dan yang khususnya di akhirat ini. Seperti ini dah. Jawaban sini kenapa jadi kemuliaan? Kenapa? Karena kehimpunan lahirnya Nabi. Himong, nah himongnya itu tadi, sekarang himongnya tadi sudah kurang kafir itu bermanfaat. Apalagi kita nang tiap tahun, makanya kan karena alasan dia sih kan kita. Ini sebutin apa lebih lahap tadi? Waktu di akhirat yang alasan nang himong mana tadi? Masih kita nyetop ya Allah Ta'ala naik emang lebih lahap aku ringan apa? Bapak si kami himpong, pasti ku lahir. Masa teriwayat kan di apa di ibunya di sini ini keluar susu enggak, ya kan? Malam Senin sedih, tak ada riwayat. Kan ringannya tadi kenapa? Karena kehimpungan waktu Nabi lahir, padahal di luar musuhin Nabi sudah kenalnya. Apalagi orangnya beriman, kurangnya hafal bersalawat, kurangnya beribadah, sembahyang, himung dan bulan maulid kan Nabi lahir nih tentunya sedang bermanfaatnya luar biasa. Sayang lah, sayang kita ada utang apa memuliakan bulan maulid akan jalan Nabi Muhammad takut umar lah sedang andaki pada awal bulan maulid niat-niat yang baik-baik supaya dapat keberkahan bulan ini. Supaya ternyata benar kita minta tiap tahun pada kalau boleh mudahan maka kita memuliakan bermotif tambah kecintaan kepada Rasulullah SAW.
Tapi kita kan minta rezeki hidup banyak kan, umurnya banyak. Cinta kepada Rasulullah itu kan yang luar biasa, perlunya kan. Kita cinta banyak juga. Yang sembahyang. Sudah apa yang berkat kurun, menggawai maulid. Berkat kurun, memudahkan bulan maulid. Sampai itu lah nih, kecintaan kepada Nabi engkau. Kismani, Allah madani, Nafi madani, bahwa an-niyatu wal mahabbatu. Dua perkara dalam kita masyarakat umum itu maksimal benar, nyaman benar. Gawi pertama niat, niat nampak dua cinta. Ada yang tiga mandaginya gitu lah. Tiga mandaginya ini pertama niat, niat pokok kalau mudah. Aduh mudah lah, pas ini kita menurut niatnya silaturahmi, kita mengabulkan sahabat hajat. Dua pahala, pahala mengabulkan hajat kurang sebutik, pahala silaturahmi sebutik. Maka niatnya apa? Mengisi-isi waktu dengan ibadah di rumah sejenak. Yang tiga sini itu, tiap-tiap gawin yang baik, mengisi waktu dengan ibadah. Karena tiap waktu itu, per detik kalau nanti tahu di Tuhan, kecuali waktu untuk ibadah. Menjaga rumah seorang sih mandi itu kan nyaman, banyak Allah itu kita boleh Tuhan, kita nyaman-nyaman itu syukur apa kan? Apa lagi kita, apa, nang lain-lainnya, nang lainnya, nikmat mandi, di sini adalah nyaman mandi itu kan, awak pernah sasanya, dan kalau dimana kali itu kita mandi, banyak, itu kita boleh Tuhan, nikmat itu syukur ya kan? Apalagi nikmat nang lain-lain, tapi kalau waktu kita pakai untuk beribadah, itu pasti bisa, karena untuk ibadah. Nah, bukan penting sih ini kan, maka 21 sore yang diberikan ini kemarin kita yang diberikan kan. Sepentingnya saya penting ini setengah jam, dan 21 kan itu ini kita kan gak akan melihat. Yang kedua, nah, saya sampaikan insya Allah setengah jam. Insya Allah bisa juga lebih lah, lebihnya sejam, tambah sejam lebih. Bisa juga kurang, banyak kurang dengan ini juga. Cuma tadi intinya mudah bermanfaat saja. Apa yang kita sampaikan mudah bermanfaat. Khususnya memadai seorang diopak, Anda kan juga di sini lah. Karena kita memadai diri kita itu paling nyaman kan, kebidahnya kawak ya. Kebidahnya kawak itu memadai diri kita kan. Madi anak bini sama adiknya. Misalnya momennya nih, momennya beli unggok. Apa ini bapak ada kejadian? Asani yang kedua, misalkan apa? Jadi pemuritan dijawab oleh Syed Maliki, Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya Allahmu ya ma'uridih. Wa yashkuru wa ta'ala fi ala ni'mati umrah. Alaihi wa tafaddaluhu alaihi fi wujudi lihadil wujud. Sidin karena bahwasanya semulia-mulia kelahiran, sebesar-besar orang yang lahir, yang paling pantas kita diulang tahun ini, maksudnya adalah wayasyukuru ta'ala. Ada yang ikutnya belum? Gak mau lagi. Bisa jemput kode boleh kalau mau mandi. Jadi sini bisa paling pantas dibesarkan orang yang terakhir siapa? Ya Nabi Muhammad. Paling pantas, paling besar. Wa yasyukurullah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala lahir anak kain dulu sudah. Ya nikahi, ditasmiahi. Di akikahi kita senyahi ya pengaruhnya bagus tadi itu syukur juga, tapi menakhir Nabi Muhammad itu sih lebih lagi kita syukuri karena jadi kita ada bisi anak, bisi harta secara banyak Nabi antaranya pihi ala ni'matihi atas ni'matnya al-kubra yang sangat besar segenal-genal ni'mat
dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pada tahu itu Tuhan. Jangan pada tangan kita masuk ke dalam surga. Enggak ada Rasulullah. Ada tahu kita abaikan. Fatabattaru alaihi min wujudi li hadhihi wujud tersabdul abdul atasnya dengan orang yang ada. Insya adabihi kullu wujudin, dan sini beruntunglah, bahagialah tiap-tiap sesuatu dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuh merasakan bahagia sini itu apa? Karena ada Rasulullah. Jangan Nabi kita itu ada tahu nggak bahagia itu? Orang takdirnya enggak. Kenapa ya? Karena kan hati itu terbitnya daripada nurnya Nabi. Sedangkan bahagia itu kan dia enaknya, dalam dia enaknya. Bintang apa? Kutubaitin tasakinuhum laisa muhtaja ila sujud. Itu dohirnya lah. Artinya dohir kalimat itu tiap-tiap rumah ya, yang ada tiap rasul dalamnya ada berharap bagi lampu arah mudah. Tapi kalau ulama tasawuf memanai itu hati lah. Tiap-tiap hati nanti dalamnya ada Rasulullah, arah hatinya, senang hatinya, gembira hatinya. Hukum Ahmadin, kondi, sapan. Mencintai Nabi Muhammad itu hati pasti tenang. Hukum Ahmadin, kondi, sapan. Mencintai Rasulullah, hati pasti tenang. Itu alasannya kan buat sebenarnya kan, jadi kita pemerintah karena sepaling pantas, sepaling besar nikmat orang yang dilahirkan kita itu apa? Itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekelas sebetulnya Hasan Basri sini kan laukan hali itu dalil min jahadi di sini tak tampak tuh di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jakanya di sini jaka. Jaka juga. Aku sini di sini almas nang ayah ngomong kubur. Di sini kubariakan kenapa kahakar untuk apa? Untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jaka kan niat lah. Tapi niat orang soleh itu pasti bujur. Pasti bujur. Jangan diberi Tuhan tak? Kan niat yang bujur itu lah, apabila diberi kamu lakukan Tuhan dia apa? Di nurusakan niat yang bujur. Misalnya manajer aku nak mendapat duit karena menyumbang ke masjid sama ya lah, sama mendapat dasar sama itu pak misalnya 10 juta misalnya 10 juta itu pak karena mengkontek-kontek kan? Di menit aja ada tahun kira aku merejaki misalnya anak pemerintah pulang bagus ini aku cerah tiap niat yang bagus digawi kepada akhirnya ke niat sudah diberi Tuhan satu kebaikan digawinya misalnya lah matu pemulitan itu jatuh rumah aku tahu kena matu pemulitan pulang diberi Tuhan satu kebaikan satu makna lalu digawi dasar digawi tahun kena pada undur tuh ya bisa jadi undur apakah tapi kan dasar undur itu diberi Tuhan satu kebaikan pun digawinya aja Rasulullah diberi Tuhan seadanya 10 kebaikan bisa sampai 70, bisa sampai 700, bisa sampai kadapa hingga lagi tergantung niatnya. Tapi kalau gawian angkat baik di niat apanya ada terus karena lo ada terus kejahatan kayak keluar ini gawinya biar malaikat zaman dia tulis lo ada ingat tobat selama 8 jam saya pulang kan
Insyaallah kita nih kasarnya itu masuk ke dalam neraka dosa karma kita juga. Untuk banyak sadar benar udah kasih sayangnya. Kita nggak bisa lah. Jadi takkan dalam penjum tadi tulis saudara. Kalau bertobat, ada bertobat juga. Ada bertobat artinya dalam selama 8 jam. Nah lalu hanya ditulis satu kejahatan. Nah digawinya, mengkan digawinya Pak Umpan tulis apa Pak? Salam 8 jam ya tobat tulis apa Pak? Sirikin sa'ada bihi kullu wujudin. Karena beruntungnya siapapun yang di dunia ini karena Nabi Muhammad SAW. Tapi kita pada merasa kita bisa harta karena Rasulullah. Jelas itu. Kita hidup karena Rasulullah. Bisa nyawa karena Rasulullah. Orang maksud besar-besar jasa. Orang maksud besar-besar jasa kawan kita adalah Rasulullah. Makanya pada kapur kan sebulan dan kita apa kali ingat pada nawajud lah. Kenapa sehari kan orang tuh membaca pada kilat itu 50,000 salawat. Salawat sehari 50,000. Kita ini kan tegal, bisa lah masuk pasibuknya lah 5,000 sehari ya kan. Salawat ya lah. Jadi 50,000 mulai lahir, nah, orang tuh mulai lahir membaca salawat 50,000 sehari sampai umur 100 tahun itu jadi ibaratnya itu sedikit pun kalian cukup. Bapak berterima kasih kepada Rasulullah SAW hari cukup. Karena waktu salawat itu kan siapa? Karena Rasulullah juga. Nah menjaga ibarat Nabi itu dihitung-hitung jasa Tuhan meminta balas sakatnya Tuhan membalas jasa Nabi Muhammad Tonikam 50,000 itu salawat sehari mulai bayi sampai meninggal umur 100 tahun sedikit pun pada antangan cukup apalagi kita hanya 1,000 salawat sehari apalagi 5,000 aja itu ada apalagi ada salawat sehari hanya orang enam dikit salawatnya kan malam telan itu orang enam dilaknat Allah Ta'ala kenapa? Karena orang enam pada tahu diri pada tahu terima kasih dua yang ketiga berapa? Berapa? Sebelum itu kita tadi ini setengah jam itu ya. Asal Yesus yang ketiga sering jawaban daripada kenapa kita itu harus berbuatan annal farhabi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril qur'ani min qawli ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu karena saya bahwasanya senang himong akan Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun itu disuruh benar sekitarnya di amril Qur'an ya, dengan perkara yang ada di dalam Qur'an disuruh jadi kita menghimong dengan Nabi itu belum mesti disuruh tapi sadar himong dengan Nabi itu secara jumlahnya mau bilang apa bilang apa cuma belum lebih lagi makanya tadi lah katanya itu kan kalau kita ada tadi lah bulan mulutnya kau bujungnya apa mukarnya ada dalamnya ada niatnya apa memuliakan mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi hanya cuma ada lah menyuntik di kawan yang apa atau misalnya utamanya apa menyetorkan cuma ada ayah raya itu kita ada raya itu tadi lah. Kalau kita dari mata pelajaran, kalau saya tidak boleh molek ke pasaran, saya tidak boleh sih. Apa sih? Kalau dia awak tanpa keluar ni, seorang aja. Dia posisi kuitan. Apa dalilnya aja sih? Kalau bimbang dengan Allah Rahmati, wajib dia dikafali yang
Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah Ta'ala, bifadlillah, ini jadah Abdullah Ibn Abbas, tafsir sidir, tafsir warahmatullahi wabarakatuh, bifadlillah, ay ilmi, sidir ilmu, yalah, wabirahmatih, apa tafsirnya, jadah Ibn Abbas, ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillah, ilmu, wabirahmatih, itu, Nabi Muhammad SAW dalam tafsir Quran Nabi. Bidzalika falyaqrahu, maka dengan demikian itu rahmat Allah Ta'ala, falyaqrahu, maka hendaklah engkau bergembira senang. Wallahu amurna, bermula Allah menyuruh kita annaqraha himu birrahmati, dengan adanya rahmat. Jadi siapa Muhammad itu sendiri? Wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap Allah merahmat. Nabi itu sebesar-besar rahmat. Dalilnya apa sih bilang? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masuklah dua ayat tadi. Yang pertama ya Tuhan, jika mengundangkan karunia Allah tadi yaitu ilmu. Nah, ilmu kita selamat. Dengan ilmu kita bagus kelihatan, Nabi rahmati, siapa yang membawa ilmunya? Ini Muhammad rahmat tadi. Sopalah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiga, kelanjutan. Ar-Rabi yang keempat, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yulahawun irtibatan di zaman, bahwasanya Nabi itu bersangatan apa mulahan memperhatikan irtibatan di zaman akan hari-hari besar masa lalu. Maksudnya apa ya? Maksudnya Nabi itu kalau hari-hari besar dahulu itu Nabi memperhatikan benar. Makanya kita kan disunatakan puasa hari Asyura, karena hari Asyura itu banyak banget situ. Di antaranya asalnya Nabi Yunus ya, selamat daripada perut ikan nun dan nukar. Dibantu Nabi Musa apa sidin keluar dari sasar di padang teh. Muharram ya Nabi, makanya kita disunatakan puasa itu perlu Muharram itu. Karena itu banyak peristiwa sejarah. Jadi kita pantas sebenarnya orang memperhatikan hari-hari besar tadi lah. Kelahiran sidin artinya tuh kita besarkan juga. Gawian besar, gawian sidin, besarkan hari-hari yang besar lah. Contohnya ini keluarga juga, misalnya tuh. Kemudian jadi mahawri kai kami dan rumah tuh, ubah hari di rumahku dan tuh kan bisa ada mahawri. Nah, jadi mengumpati apa tuh? Mengumpati pakaian dan lupa tujuh mahal tujuh. Tapi bisa mulitan juga. Bahannya umatku itu memulitan tahun setiap tahun. Namanya nyambung. Nyambung. Bahannya umatku itu abahku itu panjara ke perempayan tuh. Ini jadi juga perempayan. Kenapa? Karena menghormati orang yang membesarkan hari-hari Islam zaman yang dahulu. Dan hawa di sini nanti kejadian-kejadian pada agama al-azimi yang besar. Allati madar, yang telah berlalu, wong kodot dan telah terjadi. Ya contohnya yang nyata benar itu 10 Muharram. Nah, kita di sunat puasa lah. Bahkan situ sunat wakaf. Nah, puasanya genal bahannya. Belajar itu Isra Mi'raj kan disuruh itu kok terbanyak ke situ apa puasa. Sebutin ini kita 5 berarti 1 5 2 6 bila menyambung Al-Khamis sin yang kelima, antar tibali min maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sin
peringatan maulid Nabi itu ada tiga utang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tidak atum sirin, maka itu adalah bid'ah. Kan ingin sekali bacanya lah, presiden, kan ingin sekali bacanya. Kan maka tiga di zaman Nabi, tidak diwujud. Walakin naha, tapi ngesin, hasanatun naha. Hasanatun lah, lakin naha. Hasanatun. Walakin naha, hasanatun, tapi nya, sin, bid'ahnya itu hasanatun lah. Bagus. Kan kita kan, kita ahli sunnah itu ada bid'ahnya, bid'ah hasanah, ada bid'ah, bid'ah dhalalah. Misalnya adalah, contohnya adalah ada seorang bagi yang apa dia pulang nama apa tuh bubur apa bubur putih mungkin kalau ayamnya lah ayamnya jangan di perumahan dia barang-barang anak ya bayi kalunya kan kotarnya tergantung lah dan senyur kalau misalnya kotarannya kalau itu bagi pakai atau ambil dia boleh lah ya mungkin kita selamatnya boleh ya ya bisa jadi makannya mau dibuang ya. Itulah Nabi Dahi dibuang itu lah. Jadi punya salaman. Nah misalnya di satu tempat angker situ motor atau pajil misalnya itu lah atau alat atau biaya kulano menyumbalah menyumbali kambing niatnya agar mungkin supaya tak mengganggu aduh deh itu beda tapi kambingnya disumbali terus salamannya dimakan sih boleh benar jadi niatnya aja niatnya aja lah dalam kita tobi terawih lah menyebut mubah lah ada boleh menyembelih sesuatu ayam kambing nang niatnya supaya yang tiga pujim tadi itu tidak aja sih nang iyanya ayam kan disembelih juga di masa kiri makannya udah sama di situ tadi tempat tadi lah karena ada nantap juga umur ayam umur putih umur hambang lalu ayam tadi lah itu banyak udah sama di makannya Kalau bejana ini buang, diantar di mana kan baru lah, diantar ke tempat mana kan? Dapat buahnya di mana buahnya adalah gajah ini. Nah jadi tinggal ini lah, nah di mana sesajen sesajen ini ter, terdapat orang kita di makannya, makannya yang semangka lah ada, nah dari makan. Nah nanti ada, kalau boleh nanti dahnya kan, aman kita bacakan bersama, kita makannya boleh. Nah sini maulid itu di zaman Nabi tapi gak wibah misalnya makanya itu bidah cuma sini bidahnya itu bagus lantarajaha tahtal adilat di syariah sini di dalamnya itu maulid itu banyak dalil-dalil syariat kita mudah sini tentang nanyakan baca Sarawak itu sebuah itu kan inap berkali-kali Nabi ya kan jadi saya masuk dalilnya bukan tadi apa senang kawan Nabi adalah kalau menghimpun kawan Nabi kalau kau dia tahu rahmati dari masuk dari banyak banyak dari jadi sini bidahnya secara tohir aja tapi di pak kesekan nanti bidah itu di zaman sederhana aja lah berarti jangan bawa muntah aja ini apa benar muntah aja tapi yang membuat nampak wal bid'ah itu pada masalah dunia, masalah syariat ulang nih, diwal ulang nih itu kita nih artinya itu kayak motor kan itu masalah dunia kayak misalnya kayak mik, bahari mik Nabi kata bahwa mik, ya lah tegak apa, anu jam Nabi matahari dibari, ya lah itu jadi ubahnya itu masalah dunia ada masalah, ada masalah itu artinya itu masalah syariat ini apa nyalahi ini kejahat tuang fitrah tuh kamu nabi kurma wat gendut kita balas syariat ya masa ada syariat kias masuknya ya salmawal lah salmawal ini pembuatannya itu tambah walatnya salmawal fitrah itu menjahatnya tuh fitrahnya on ya kurma gendut ada dibalas ya karena dibalas di mana dia ada nah itu pas layarnya nampak benar macam asalnya siapa wallahu a'lam para pengadilan kuliner dan kuliner
Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, bersyukur dan kemudian saya anda berkata ulur, berkata ulur, berkata ulur, berkata ulur, berkata ulur, berkata ulur, berkata ulur,